Sore. Siapakah kedua belah tim ini yang akan menyusul rekan-rekan yang sudah mereka ke babak selanjutnya? Di sebelah kiri kami laporkan yaitu orang-orang dari Vita U15 dari Solo, dan di sebelah kanan kami laporkan ada tim BC dari UNS Solo juga. Dan bola pertama dari anak-anak BC tentunya akan melakukan sudah terima dengan baik. Gerak tipu oleh Marla. Oh, nampaknya gerak tipu dari Marla ini bisa dibaca dari anak-anak BC, membuahkan poin 1-0. Aziza akan melakukan Aziza lakukan sudah. Pelan datangnya bola, terima dengan baik. Angkat tinggi Marla. Di sana ada nomor 4 yaitu Bening. Wow, semangat luar biasa. Semesta tidak keras tetapi hujan di area yang kosong membuatkan poin 1-1. Bening akan melakukan sel dari anak Vita Solo. Yang timah-timah sejenak, siapa yang ada 7, lakukan sudah, terima dengan baik. Ada Hafi di sana, gak tipu, masih bisa selamatkan. Wow, cocoran luar biasa dari Hafi ini. Setter yang berasal dari BC UNS melakukan gerak tipu, membuahkan poin 2-1. 2-1 untuk anak-anak UNS tentunya, untuk BC. Ya, lakukan sudah, terima dengan baik. Angkat di sana, keras, tak bisa diselamatkan. Banyak kurang koordinasi antara Benik dan juga ada Marla ini membuatkan poin 3-1. 3-1. 3-1 untuk BC. Ya, lakukan sudah, pelan sekali. Wah, hasilnya kurang sempurna oleh Kanaya. Membuatkan poin 4-1. 4-1 untuk BC. Ya, anak-anak BC. Aziza akan melakukan sel. Timang-timang sudah lakukan sudah. Terima dengan baik. Ada karya di sana, keras, masih bisa diselamatkan. Tempatan saja, masih bisa diselamatkan. Karya di sana, ke belakang, second leg, bisa diselamatkan. Angkat Hafi di tengah pelan, beratiku saja. Oh, lagi-lagi Hafi. Dari nomor punggung 7 yaitu ada Tamara. Beratiku Tamara, poin 5-1. 5-1. Aziza akan melakukan sel, lakukan sudah. Terima dengan baik di sana. Ya, menyelam saja dilakukan dari belakang. Ya, pasti sempurna kasihnya Hafi. Ya, kurang sempurna. Oh, nampaknya tosser atau Hafi ini kurang sempurna dalam melakukan tempat hingga membuahkan poin 25. Anak-anak Vita akan melakukan sel lewat tangan Marla. Nampaknya masih kurang sempurna membuahkan poin 35. Sementara anak Vita akan mencoba mengejar lewat Marla akan melakukan sel. Lakukan sudah Marla. Nampaknya sekali lagi lucky ball diberikan oleh Marla membuahkan poin 45. Anak-anak dari UNS akan melakukan sel lewat tangan Marla. Ya, lakukan sudah. Pelan datangnya bola. Angkat Hafri di sana. Penyelamatan saja. Belakang ada Aziza di sana. Penyelamatan dari belakang akan tinggi-tinggi. Oh, apanya ada kamar Aziza. Penyelamatan saja. Oh, kurang koordinasi penyelamatan. Wow, stres yang kurang sempurna tetapi membuahkan poin dari anak-anak Vita ini. Lagi-lagi dari anak-anak Vita. Melalui tangan Marla melakukan lakukan sudah Marla, keras datangnya bola, angkat Hafi di sana, penyelamatan saja, masih bisa selamatkan, angkat tinggi-tinggi Marla di sana, keras datangnya bola, depan. Ada Sinta, Sinta ini walaupun tidak keras, tapi bisa menghujam permainan dari anak-anak WC, Marla lakukan juga, hasilnya kurang sempurna dari lakukan poin 75. Wah, nampaknya pertahanan dari anak-anak BC mulai roboh.
servis dari Marla ini sangat luar biasa. Dari tangan Marla ini membuahkan beberapa poin. Marla lagi Marla 8-5. Sementara pemain dilawan oleh kedua belah pihak. Dan sementara set yang pertama dipimpin oleh anak-anak dari Vita Solo 8-5. Kembali ke arena laga. Masih anak-anak dari Vita Solo melawan dari anak-anak dari BCUNS. Lewat tangan Marla kembangkan sel, lakukan sudah. Lompatnya terlalu melebar. Servis dari Marla ini membuatkan poin 6-8. Masih dari anak-anak BC akan melakukan sel. Lewat tangan setter handal dari BC. Apa lakukan sel, lakukan sudah. Nampaknya bola melebar. Nampaknya bola masuk. Pengamatan wasit sangat luar biasa. Walaupun akhir garis yang kurang koordinasi, tetapi mata wasit lebih tajam. Bahkan poin 7-8. Hafil Akansa lalu masuk ataupun masih kurang sempurna di belakang lanang dari Vita. Bahkan poin 8 sama. Biasa akan belakang sel lewat tangan dari Hafi. Ya, timang-timang sejenak siapa yang akan tujuh, lakukan sudah Hafi. Masih kurang sempurna, penyelamatan akan tinggi di sana. Penyelamatan saja, ada Kalkuta, akan Hafi di sana. Keras, ada bening. Oh, masih bisa diselamatkan. Penyelamatan saja, nomor punggung tujuh ada Kanaya. Masih bisa diselamatkan, Hafi akan tinggi-tinggi ada. Berat tinggi juga berlanggar oleh Oscar. Second line dari bening ini kurang akurat sehingga membuahkan poin 9-8 untuk anak-anak dari BC. Lewat tangan Hafi akan melakukan sel, lakukan sudah Hafi, terima dengan baik di sana. Kanaya akan tinggi-tinggi keras, apakah smash keras dari Karita membuahkan poin untuk anak-anak dari Vita Solo, maksud kami. 9 sama. Anak yang akan melakukan sel, timang-timang sejenak, getuk-getuk bal, siapa yang akan muncul, lakukan sudah, pelan datanya pulang, terima dengan baik di sana. Penyelamatan saja akan tinggi-tinggi, ada Oscar, penyelamatan bisa di anak-anaknya, akan tinggi di sana. Oh, penyelamatan saja dari belakang, akan Hafi di sana passing. Oscar dari belakang, masih bisa diselamatkan, akan Kanaya, ada bening di sana. Oh, passing dalam sempurna dari Azizah ini membuahkan poin untuk anak-anak dari Vita Solo. Vita Solo 10-9. Lewat tangan kanan yang kembangkan sub, bentuk-bentuk bantu siapa yang akan menuju. Ya, lakukan sudah. Keras datanya bulan, terima di sana ada Azizah, akan Hafi di sana. Keras, apakah sepak keras dari anak-anak BC ini melebar. Lagi-lagi membuahkan pundi-pundi poin untuk anak-anak dari Vita Solo. Anaya akan melakukan se, timang-timang sejenak siapa yang akan tuju, lakukan sudah, terima dengan baik, penyelamatan Oscar, ya, oh praktikmu saja, akan tinggi di sana, keras, ada di sana, oh masih bisa diselamatkan, Kanaya penyelamatan, ada Oscar di sana, akan tinggi-tinggi ke belakang, smash, nampaknya, smash, keras dari anak BC ini, sedikit lebar, membuahkan poin 12-9. Nampaknya Vita agak melejit dengan 3 poin. Lakukan sudah. Terima Aziza di sana. Penyelamatan dari Hafi akan di sana Kanaya. Ada nomor punggung 1 yaitu Karita. Lakukan sudah. Oh, gerak tipu. Keras di sana. Masih selamat. Oh, gerak kombinasi antara Kanaya dan juga ada Karita ini membuahkan poin untuk anak-anak dari BC. 10-12. 10-12. Ya, anak-anak bisa melakukan selakukan sudah. Ya, bisa diselamatkan. Kanaya akan tinggi-tinggi di sana. Si kecil mungil nomor punggung 6 yaitu ada Koci bisa selamatkan. Penyelamatan saja sudah tipu. Kanaya akan tinggi-tinggi. Wah, masih bisa diselamatkan. Oh. Nampaknya Helen ini pasnya kurang sempurna sehingga membuahkan poin untuk anak-anak dari Vita. 13-10. Sinta akan melakukan Sinta. Getuk-getuk baldu Sinta. Siapa yang akan tuju? Ya, langkah sudah Sinta.
habis dari Sinta terlalu deras sehingga melebar membuahkan poin untuk anak-anak dari PC 11-13 sementara diunggul anak-anak dari Vita. Ya PC akan melakukan ketuk-ketuk bal dulu. Siapa yang akan tuju? Ya lirik-lirik kanan kiri sudah dilakukan. Pasnya yang kurang sempurna namun bisa diselamatkan. Berdik dari sana belakang. Oh, tampaknya smash dari berdik ini sedikit melebar. Bahkan poin untuk anak-anak dari BC 12-13. Refi akan melakukan Refi. Ya, lakukan sudah Refi. Siapa yang tuju? Refi sudah dilakukan. Terima dengan baik kakak-kakak yang sana. Keras dari belakang. Mas keras dari Karita. Bentur blok-blok dari BC dan bola muncul keluar sehingga bahkan poin 14-12. Karita akan melakukan siapa yang tuju Karita? Timang-timang sebenar. Lakukan sudah Karita. Terima dengan baik. Akan Hafid di sana. Ada Marcel Jan. Oh, angkat tinggi-tinggi. Belakang. Bisa diantisipasi. Akan Hafid di sana. Penyelamatan saja. Ada Oscar. Kanaya di sana. Keras dari belakang nomor 26 ada Koci. Angkat tinggi-tinggi. Masih bisa selamatkan. Berdik. Oh, masih bisa selamatkan. Ada Hafid di sana sekali lagi. Oh, masih bisa selamatkan. Berdik di sana. Penyelamatan libero. Pelan saja. Angkat Hafid di sana. Oscar. Mas Oscar masih bisa selamatkan. Angkat tinggi Kanaya. Ada Koci. Masih bisa selamatkan lagi. Wah, nampaknya lain-lain banyak di belakang yang kedua kali. Tetapi keras dari Oscar, bentur blok-blok dari Vita, bahkan poin 13-11. Nampaknya 12 tim ini sangat kejar-kejaran poin, sehingga sangat luar biasa sekali diperagakan. Oscar akan melakukan siapakah yang akan tuju Oscar? Lihat-lihat dulu, sudah lakukan, pelan saja, penyelamatan saja, masih yang kurang sempurna, tetapi ada kesalahan pasif, membuahkan poin untuk anak-anak dari BC. 14 sama lewat tangan Oscar akan melakukan Oscar lakukan sudah Oscar. Wah, nampaknya servis dari Oscar agak sedikit melebar membuahkan poin untuk anak-anak dari Vita 15-14. Ya, Oji akan melakukan pemain kecil punggul dari Vita akan melakukan lakukan sudah terima dengan baik di sana. Yang akan tinggi-tinggi ada Hafi. Penyelamatan saja masih bisa selamatkan Kanaya akan tinggi-tinggi di sana. Oh, nampaknya Kanaya dan juga Karita ini kurang koordinasi sehingga bahkan poin 15 sama. Lakukan sudah ada WC terima dengan kurang sempurna passing Karita ini. Sehingga membuahkan poin 16-15 sementara unggul dipimpin oleh anak-anak dari BC. Ya, sementara kita saksikan di set yang pertama antara Vita U15 dari Solo melawan BC dari UNS Solo. Poin sementara yaitu 15-16 dipimpin oleh anak-anak dari BC. Sementara Aziza akan melakukan ketuk-ketuk bal dulu. Aziza, siapakah yang akan dituju? Aziza lakukan sudah. Aziza terima dengan baik. Ada Marla akan marah di sana. Ada Kaita. Oh, nampaknya Aya ini kurang sempurna dalam melakukan spike sehingga tidak bisa melewatkan single pun dan bahkan poin 17-15. Aziza kemudian selakukan sudah passing sempurna akan tinggi-tinggi Marla di sana. Lagi-lagi bisa diselamatkan oleh anak-anak dari PC. Pelat saja. Wow, smash pelat ataupun mematikan dari Tamara ini membuatkan poin untuk anak-anak dari PC 18-15. Aziza akan melakukan Aziza di sana. Lakukan sudah Aziza. Terima dengan sempurna. Marla di sini. Ada berdik dari belakang. Masih bisa diselamatkan. Nampak. Oh, masih bisa diselamatkan. Angkat Marla di sana. Second leg. Oh, nampaknya serangan-serangan luar biasa. Ini bisa diselamatkan. Tetapi anak-anak dari BC ini lewat tangan dari Helen ini kurang sempurna membakar bola.
14-18. Bening akan melakukan lakukan sudah. Ya, terima dengan sempurna. Angkat Hafi di sana, penyelamatan dari belakang. Marla angkat tinggi-tinggi. Nampaknya nomor 28 yaitu ada Sinta. Kurang bisa melewati klub ataupun melewati net. Sehingga bakal poin 19-16. Helen akan melakukan lakukan sudah Helen dari belakang. Terima dengan baik. Ada Marla angkat tinggi-tinggi. Laki-laki keras. Smash kelas dari Kanaya. Bakar poin 17-19. 17-19. Marla. Setter handal dari Vita Sulawesi melakukan yang lakukan sudah. Marla. Terima dengan baik di sana ada Aziza. Agak tinggi ada Vi. Penyelamatan saja. El di sana. Marla di sana. Pas dari belakang ada Kanaya. Lemas dan selamat menanam dari PC. Masih bisa diselamatkan angkat Marla. Mas keras dari Kanaya. Masih bisa diselamatkan. Wow! Berhubungan bola. Dimenangkan oleh anak-anak dari Vita. Membuahkan poin 18-19. 18-19. 18-19. Marla akan melakukan lakukan sudah Marla. Nampaknya pengamatannya sangat luar biasa. Dibandingkan oleh Aziza, membuahkan poin 20-18. 20-18. Setelah final dari desa melakukan Afi gedung-gedung bal bisa mengatur lakukan sudah di sana. Wah, nampaknya servis dari Afi ini sedikit melebar, membuahkan poin 19-20. Vita. Ada Kanaya akan melakukan gedung-gedung bal dulu. Kanaya, siapa yang akan tuju Kanaya? Lakukan sudah Kanaya. Lima dengan baik, angkat Hafi di sana. Selamatan berat tipu. Terima, ada Kanaya. Oh, belakang. Masih bisa diselamatkan, angkat Hafi di sana. Keras! Smash keras dari Revi ini. Ini lebar, membangkan poin 20 sama. Kanaya akan melakukan ya, betul-betul bal dulu, timbang-timbang sejenak lakukan sudah Kanaya. Nah, terima di sana ada Helen, angkat Hafi. Keras. Nampaknya bola tidak bisa lalu net. Bahkan poin untuk anak-anak dari Vita 21-20. Nampaknya tim on diminta oleh Budu PC. Sementara kita saksikan 21-20 lewat tangan Kanaya akan melakukan set dari anak-anak dari Vita. Lakukan sudah Kanaya. Rumah dengan Peter Oscar. Angkat Hafi di sana. Oscar second leg. Masih bisa selamatkan. Ada Marla di sana keras. Namun smash keras dari Kanaya. Tidak bisa melalui net. Membuahkan poin 21 sama. 21 sama. 21 sama lewat nomor 7 Tamara akan melakukan saran lalu basic. Ya timbang-timbang sudah basic lakukan selakukan sudah. Oh, apakah lalu melebar best ataupun service dari Tamara ini membakar poin 22 untuk anak-anak dari Vita. Sinta lakukan selakukan sudah. Service dari Sinta ini nampaknya pelan tetapi mematikan. Membuahkan poin 23-21. Sinta dari kubu Sinta melakukan gedung-gedung bal berusaha pengayangan tuju Sinta. Lakukan sudah, terima dengan sempurna. Akan hafif kreatifu. Oh, kreatifu dari Hafi ini. Kurang sempurna membuahkan poin. Match point untuk anak-anak Vita 24-21. 24-21. Sinta dari kubu Vita melakukan lakukan sudah. Terima di sana dengan baik. Oh, lalu melebar. Nampaknya masih bisa selamatkan. Pasif kurang sempurna di belakang anak-anak BC membuahkan poin untuk anak Vita dan unggul di set yang pertama.
Dan sementara ini kita saksikan antara Vita U15 dari Solo dan juga PC dari UNS Solo. Sementara set pertama dimenangkan oleh dari Vita U15 yang berasal dari Solo. Apakah di set kedua anak-anak dari PC bisa mengejar ketertinggalannya sehingga pada kesempatan siang hari ini akan terjadi 3 set ataupun set penentuan. Sementara kita sudah mengantongi 1 poin